damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini yang sekaligus menjadi peringatan hari kemerdekaan bangsa kita diambil dari Mazmur 67 ayat kedua sampai ke-8. Mazmur 67 ayat kedua sampai ke-8, bagian yang ketepi kami yang baca, bagian yang menjorok atau masuk ke dalam jemaat yang baca. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, ada empat peristiwa besar yang sudah dan akan terjadi di tengah-tengah bangsa kita dan juga di gereja kita. Dua peristiwa besar bangsa kita pada hari ini, negara kita merayakan 69 tahun kemerdekaannya. Tahun depan 70 tahun, 7 dekade dari kemerdekaan bangsa kita. Kebetulan jatuh pada hari Minggu, dan karena itu sebagai bagian integral dari bangsa dan negara ini, kita menyanyikan Indonesia Raya, kita mengheningkan cipta sebelum ibadah tadi. Peristiwa besar yang kedua, pemilihan presiden bangsa kita telah berlangsung, walaupun masih dalam proses di Mahkamah Konstitusi. Bangsa kita sempat terbelah karena pilihan-pilihan politiknya, tapi secara umum kita dihindarkan dari konflik, apalagi yang berdarah-darah. Peristiwa besar di gereja kita, satu bulan lagi, tanggal 14 sampai 18 Oktober, gereja kita akan menyelenggarakan Sinode Agudal untuk membaharui, untuk mengamandemen konstitusinya. Itu adalah ujian juga bagi gereja kita, apakah berjalan di tempat stagnan atau gereja kita bisa berubah lebih baru, lebih baik lagi. Subtema dari Sinode Agudal itu, melalui amandemen gereja HKBP, meningkatkan pembaharuan, pendamaian dan pemberdayaannya dengan tema utama seperti tema gereja kita, HKBP menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Peristiwa besar bagi gereja kita secara khusus di Serpong tanggal 7 September. Pimpinan gereja kita akan datang untuk meletakkan batu alas. Sebetulnya yang diletakkan bukan batu, tetapi simbol. Simbol dari gereja, yaitu Alkitab, pengakuan iman, janji jemaat, daftar ruas. Dan yang dianggap itulah batu alas dari gereja, pengakuan imannya. Dan sekaligus Buye Murus akan melakukan penahbisan, dalam bahasa Batak Malopoi, memasuki gereja kita. Nah, bagaimana kita menempatkan Mazmur 67 tadi dalam keempat peristiwa itu? Baik peristiwa yang besar bagi bangsa maupun gereja kita. Ketika kita merayakan kemerdekaan dengan sejumlah harapan, dengan sejumlah tantangan. Ketika kita hendak menyambut Sinode Agudal untuk melakukan pembaharuan. Dan ketika kita sedang mempersiapkan hati untuk meletakkan batu alas dan meresmikan gereja yang sekian belas tahun diperjuangkan. Ada tiga catatan menurut kami.
Yang pertama, agar kita selalu berdoa memohonkan berkat, memohonkan belas kasihan Tuhan. Agar kita selalu berdoa memohonkan berkat, memohonkan belas kasihan Tuhan. Itulah di ayat 2 tadi. Bila kita baca ayat 2 itu berulang-ulang, tentu kita teringat kepada formula berkat yang disampaikan pendeta saban kali mengakhiri ibadah, yang tertulis dalam Bilangan 6 ayat 24-26. Di Mazmur itu dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Itulah bunyi berkat yang disampaikan saat minggu kepada kita, supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan terang-Nya kepada kita, dan Dia memberkati kita. Saudara-saudara, melalui Mazmur ini kita disadarkan kita sangat membutuhkan rahmat, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Dan ini menjadi menarik, menjadi bahan perbendungan. Ketika kita sedang bergembira dan berbangga hendak meresmikan gereja yang kita dambakan, yang kita perjuangkan, kita diingatkan, justru kita diundang untuk memohonkan rahmat dan belas kasihan Tuhan. Ketika bangsa kita melewati ujian-ujian demokrasinya, ketika bangsa kita sedang merayakan 69 tahun kemerdekaannya, kita diingatkan betapa kita membutuhkan rahmat, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pembukaan konstitusi negara kita secara eksplisit mengakui kemerdekaan yang kita rayakan ini pun adalah anugerah, adalah rahmat Tuhan. Saudara-saudara, melalui Mazmur ini kita diingatkan, ketika kita sedang berbangga, ketika kita sedang bergembira, ketika kita sedang berjuang, kita diingatkan bahwa kita hanya bisa hidup oleh belas kasihan Allah. Kita hanya bisa hidup oleh belas kasihan Allah. Kenapa? Karena kita berdosa. Karena kita sebagai pribadi, karena bangsa kita, karena gereja kita seringkali melakukan kesalahan. Dan kita hanya bisa bertahan, kita bisa maju lagi berjalan bila Tuhan mengasihani kita, bila Tuhan memandang wajah kita dan bukan membuang mukanya dari kita. Karena kita lemah dan kurang berhikmat, karena banyak sekali masalah yang tidak bisa kita kendalikan dalam hidup ini, karena itu kita membutuhkan rahmat belas kasihan Tuhan itu. Karena itu secara khusus saya mau mengajak kita semua, khususnya jemaat HKBP Serpong, ketika kita hendak menyambut peristiwa peletakan batu alas dan penabisan memasuki gereja ini secara resmi, marilah kita menyambutnya dengan doa, ya Tuhan, kasihanilah kami. Itu artinya, kita diajak untuk menyambut peristiwa bahwa poin peristiwa peletakan batu alas bukan dengan menegakkan kepala kita, bukan dengan membusungkan dada kita, tetapi justru dengan menundukkan kepala dan hati dan mengatakan, kiranya Allah mengasihani kami, kiranya Allah memberkati kami, kiranya Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kami. Saudara-saudara, doa memohon kemurahan Allah itulah yang paling kita pentingkan dalam hidup ini, juga ketika kita menyongsong peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika kita hendak sampai kepada peristiwa peletakan batu alas ini, firman Tuhan mengajak kita justru untuk merendahkan hati kita. Justru untuk merendahkan hati kita. Saudara-saudara, dan inilah yang kurang acapkali dalam kehidupan, secara khusus kekristenan Batak kita. Pesta MBO dan pesta Pawopoyo seharusnya nanti lebih banyak diisi dengan doa dan permohonan, asimaroham unimata. Siapakah kami ini sehingga Engkau mengizinkan kami membangun rumah-Mu? Siapakah rupanya kami ini sehingga Engkau mau menerima persembahan kami untuk rumah-Mu?
Siapakah kami ini sehingga engkau melayakkan kami mengambil bagian dalam hidup gerejamu? Doa-doa semacam itulah yang sebaiknya kita panjatkan. Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan mau menerima, memakai kita menjadi alatnya. Tapi baiklah kita mengingatkan diri kita bahwa memberi kepada Tuhan, tetap tangan kita harus di bawah. Memberi kepada Tuhan, tangan kita tetap harus di bawah. Memberi kepada sesama, tangan kita boleh di atas. Tetapi khusus memberi kepada Tuhan, tangan kita harus tetap di bawah. Saudara-saudara, yang kedua, apa pesan Mazmur ini? Agar dunia, agar masyarakat luas semakin mengenal jalan-jalan Tuhan, mengenal keselamatan, mengenal kehidupan yang dari Tuhan melalui hidup kita. Itulah yang kita baca mulai dari ayat 3. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, supaya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu. Saudara-saudara, agar dunia semakin mengenal jalan-jalan Tuhan melalui hidup kita, melalui persekutuan kita, melalui gereja kita. Gereja kita HKBP pernah menjadi bahan olok-olok di negeri ini. Kita bahkan pernah menjadi bulan-bulanan. Itu ketika kita mau diadu domba, ketika kita berkonflik, ketika kita saling menyerang, saling menghancurkan satu sama lain. Namun gereja kita juga pernah menjadi sampel, menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan. Ketika warga HKBP menunjukkan karakternya, ketika warga HKBP berkontribusi dan menjadi pelopor bagi kemerdekaan bangsanya, bagi pembangunan, bagi reformasi negerinya. Dan hari ini kita diingatkan supaya kembali warga HKBP, secara khusus kita di Serpong, melalui hidup kita, melalui persekutuan kita, melalui sikap kita, bangsa-bangsa semakin mengenal jalan Tuhan. Saya mau mengingatkan pengalaman kami di HKBP. Sesudah pembangunan gereja selesai, biasanya HKBP itu sangat mudah berbadai. Karena apa? Karena gak ada lagi pekerjaan. Suruh, jangan kalau sesudah gereja ini selesai, kita gak sibuk, kerja kita nanti cuma melihat kekurangan pendeta dan sentuhan. Karena itu saran kami, cukuplah beristirahat 3 bulan, nanti bulan Januari mulai lagi pembangunan. Kalau enggak, seperti pengalaman di banyak gereja HKBP yang lain, selesai pembangunan, maka tidak ada lagi kesibukan, tidak ada lagi kerjaan, mulailah orang saling melihat kekurangan masing-masing. Jadi pembangunan itu juga butuh untuk memfokuskan kita. Saudara-saudara, visi gereja kita HKBP menjadi berkat bagi dunia. Visi HKBP Serpong yang kami ingat, HKBP Serpong menjadi berkat bagi Tangerang Selatan, bagi Banten. Itu harus kita terjemahkan ke dalam program, ke dalam sikap hidup sehari-hari kita. Dan bukanlah tidak sengaja ketika sejak awal bukan kami yang memulainya. Halaman HKBP Serpong selalu kita tanam pohon buah-buahan. Sebagian besar pohon buah-buahan di sini bukan kami yang nanam, tetapi pendeta dan para halado panitia sebelum kami. Itu adalah sebuah simbol bahwa HKBP Serpong itu harus selalu berbuah. Dia harus selalu berbuah. Ketika kita melihat pohon-pohon itu berbuah, maka kita bisa dengan mudah mengingatkan diri kita, kami pun harus berbuah secara pribadi, secara persekutuan dan gereja. Tapi sayang, saya perhatikan pohon nangka di belakang sana sudah 2 kali terbakar. Tolonglah panitia pembangunan ingatkan tukang jangan dibakar sampah di bawah pohon. Kami berani mengatakan membakar pohon itu berdosa. Karena apa? Karena itu ada sebuah simbol bagi kita, hidup yang harus berbuah, hidup yang harus berkarya. Ketika kita nanti akan mengopoi meresmikan gereja ini, ketika HKBP secara sinodal akan bersinode, maka kita diingatkan tujuan akhir kita bukanlah untuk diri kita, bukan supaya kita sekedar senang dan nyaman beribadah, tetapi supaya kita berbuah banyak bagi bangsa, bagi masyarakat kita.
masih banyak pekerjaan lain yang harus kita kerjakan, masih banyak program pelayanan lain, masih banyak pembinaan yang lain yang harus kita kerjakan supaya kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dunia, supaya masyarakat sekitar kita, supaya bangsa kita saban kali melihat HKBP di mana saja, termasuk di Serpong, mereka akan semakin mengenal jalan kebaikan dan rahmat Tuhan itu. Yang ketiga dan terakhir, kalau kita baca Mazmur itu, maka si pemazmur sesudahnya kembali lagi mengajak kita untuk mensyukuri berkat Tuhan, ayat 7 dan 8. Betapa banyak berkat Tuhan, tanah telah menghasilkan hasilnya. Negara kita dikaruniai Tuhan dengan begitu banyak berkat hutan, danau, sungai, laut. Kita jauh dari Danau Toba, karena kita tidak bisa merawatnya dari sini. Tetapi HKBP yang di sekitar Danau Toba menjadi penanggung jawab, menjadi pemelihara dari danau yang dianugerahkan Tuhan itu. Dan salah satu berkat Tuhan yang besar bagi kita adalah negeri yang bernama Indonesia ini. Nah, karena itu marilah kita bersyukur. Marilah kita bersyukur untuk 69 tahun kemerdekaan negeri kita. Marilah kita bersyukur untuk pemilihan presiden yang sudah berlangsung secara damai walaupun banyak masalah. Marilah kita bersyukur untuk Sinode Gudang yang akan datang. Mari kita bersyukur atas gereja yang pada akhirnya dapat kita rampungkan. Dan syukur itu diwujudkan, kita wujudkan dengan aksi. Dan rasa syukur itu kita wujudkan dengan sikap, kita wujudkan dengan berbagai karya-karya yang baru. Saudara-saudara, dengan itulah kita hendak memasuki Sinode Gudang 2014 bulan Oktober. Dengan itu jugalah kita hendak memasuki peristiwa peletakan batu pertama dan pahopoyon atau penapisan gereja ini. Dengan itu juga kita hendak memasuki hidup kita sehari-hari. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan banyak orang atas Tuhan yang baik, atas Tuhan yang selalu penuh rahmat itu. Terima kasih Allah. Hari ini bersama-sama dengan seluruh bangsa kami, kami mengucapkan syukur atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sebagai bangsa. Sekaligus kami mau mengingatkan tanggung jawab kami untuk membangun negeri ini, menyejahterakannya, menjunjung keadilan di tengah-tengahnya. Ya Allah, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami. Condongkanlah hati mereka kepada hukum dan keadilan. Berkatilah seluruh rakyat kami. Biar kami Tuhan semakin hidup lebih sejahtera lagi di tengah-tengah negeri ini. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena gereja yang dibangun selama belasan tahun, yang diperjuangkan, pada akhirnya mendekati rampung. Ingatkanlah kami Tuhan akan janji kami. Ketika gereja ini berdiri, kemuliaan adalah milik Tuhan yang harus kami kembalikan padamu. Cukuplah bagi kami kebahagiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian. Biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Karena itu Tuhan, ingatkan seluruh jemaatmu, seluruh hamba-hambamu, supaya kami menyambut Tuhan peletakan batu alas dan peresmian gerejamu 7 September nanti dengan hati yang selalu merendah, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Seraya kami terus Tuhan menundukkan kepala kami memohonkan kasihanilah kami. Teruslah Engkau mengasihani dan memberkati kami. Ya Tuhan, firman-Mu juga menyapa kami, supaya kami Tuhan memakai kesempatan ini untuk membaharui sikap hidup kami, supaya nama-Mu Tuhan, jalan-jalan-Mu semakin dikenal di bumi.
Bantulah kami Tuhan. Bantu gerejamu, bantu semua warga jemaatmu untuk selalu membaharui hidup, sikap, pelayanan, dan seluruh Tuhan bentuk hidup kami, agar kami dapat menjadi kesaksian Tuhan, supaya orang bersuka cita dan mendapatkan berkat-Mu melalui kami, dan nama-Mu dimuliakan. Penuhi hati kami selalu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Tuhan, kami masih menantikan berkat-berkat-Mu yang baru. Kami masih menantikan janji-janji-Mu. Kami masing-masing Tuhan mempunyai pergumulan dalam hidup kami masing-masing. Sebagian dari kami Tuhan merindukan kesembuhan. Sebagian dari kami Tuhan merindukan pemulihan rumah tangganya. Sebagian dari kami Tuhan merindukan perbaikan ekonominya. Sebagian dari kami Tuhan merindukan pemenuhan cita-cita dan buah dari kerja kerasnya. Tetaplah Engkau memandang kami, mengasihani kami, sinarilah kami dengan wajah-Mu. Jangan sembunyikan wajah-Mu kepada kami Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa hidup dan berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, kepada-Mulah kami serahkan seluruh hidup kami, secara khusus acara tanggal 6 dan tanggal 7 September nanti. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, lindungi dan jagalah kami, demi nama Kristus. Amin. Kita akan kumpulkan persembahan sambil bernyanyi. Thank you.
sambil berdiri. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Yeah.